saya sebagai guru pamong dari rekan-rekan guru TPG yang melaksanakan PPL di SMK Negeri 8 Garut. Di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal terkait praktek mengajar rekan-rekan yang dilaksanakan di tempat di sekolah kami. Pada dasarnya, saya mengapresiasi semua rekan-rekan yang melaksanakan PPL karena rekan-rekan yang melaksanakan PPL merupakan guru yang sudah mengajar, sehingga ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah kondusif dan tidak ada yang perlu dikomentari lagi. Anak-anak pun mengapresiasinya dengan begitu antusias untuk mengikuti setiap apel dari semua rekan PPG UPI Bandung. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.